night? Yeah. If one, it works very hard now. Thank you.
selalu ada. Demi pasti aku juga akan punya kuasa. Ada yang jadi raja. Sekarang akan terjadi.
One more vocalist.
Where is Rahman? Rachel. Rachel, 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 Rachel. So one comment, if I play a drum solo, I always think about the melody. And if you do that, you're never wrong. So, that's the thing, I just keep the melody singing, just play the melody. There will be many day like this, but there will never be another. Kawasan Semanggi, Jakarta. Selamat datang Indonesia Open Jazz 2001. Thank you.
Yeah. Don't mean a thing if it ain't got the swing. D-U-I. It don't mean a thing. All you gotta do is send D-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 U-I. It'll make a difference at a speed or a high. Just get the red of my friend you got. It don't mean a thing if it ain't got the swing. D-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 
But while it's moonlight and music and love and romance, let's play some music and dance before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the bill and why we still had a chance. Let's play some music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune, and then there may be teardrops to shed,
but while there's blue light and music and love and romance, let's play the music and dance. Kami punya bintang tamu yang akan main sama saya nanti, Mr. Peter Tuscher dari Jerman, Profesor Trompet. Thank you.
Malin Kundang ini sebenarnya adalah bagian dari rutinitas anak-anak sekolah Institut Musik Daya. Ini juga adalah prakteknya dari mata kuliah Basic Theater Science and Stage Management. Jadi mereka harus tahu bagaimana caranya memproduksi drama musical secara praktikalnya. Bukan hanya dari teori sejarah teater, sejarah opera, sejarah balet. So we put everything together so they learn how to put everything on stage. There is a tale among my people, passed down for generations, told to us by our mothers and those before them. Unlike a fairy tale of happy endings, this tale is one of sorrow, anguish, and pain. The story of Malin from Tanah Minang. Lahir dan dibesarkan di perkampungan nelayan oleh ibunya yang seorang janda, Malin hidup dalam kemiskinan, namun penuh perhatian oleh sang bunda. Jika mendapat kesusahan, ia dibela dan dibesarkan hatinya oleh sang bunda. Di antara dua orang sahabatnya, ia mempunyai nilai lebih sebagai anak yang paling tampan. Kalian pikir gendang telinga orang bisa tahan, ha? Dengan suara jelek kalian. Jelek. Namun, karena kemiskinannya, ia sering diremehkan oleh para gadis di perkampungannya. Dan hal ini menyakitkan hatinya. Sikap para gadis di lingkungannya dan juga perasaan capek hidup dalam kemiskinan membuat Malin semakin gelisah. Ia memutuskan untuk merantau, mencoba peruntungannya. Semula sang bunda melarangnya, namun kuatnya keinginan Malin membuatnya merestuinya. Malin yang berhasil mengalahkan bajak laut dalam petualangannya, akhirnya mendapat kepercayaan seorang saudagar kaya. Akhirnya ia menikah dengan anak si saudagar dan mewarisi kekayaannya. Bukan main terkejutnya hati kedua sahabat Malin saat mendengar dan melihat bahwa Malin Kundang, sahabat mereka dulu, mendatangi perkampungan mereka. Rasa senang membawa mereka mencari bunda untuk meyakinkan bahwa itu adalah benar-benar teman mereka dulu. Bunda yang kini telah buta dan semakin lusuh tentu saja senang mendengarnya. Sayang, Malin tidak mau mengakui mereka karena malu. Ia menyuruh pengawalnya untuk mengusir ketiganya. Bahkan ketika istrinya bertanya tentang mereka, ia juga menampiknya. Bunda yang kecewa akan sikap Malin, kecewa lagi pada dirinya. Maafkan hamba yang telah melahirkan seorang anak yang berhaka. Maafkan hamba yang telah salah membesarkannya. Maafkan hamba yang tersalah mendidiknya. Maafkan hamba yang tak mampu menghukumnya. Tak rela menyaksikan bunda diperlakukan demikian oleh Malin, alam pun seakan marah dan menghukum Malin dengan mengirimkan badai. Kemudian Malin yang terdampar di pantai berubah menjadi batu. Na 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 na
Coba ceritakan gimana dulu belajar sejarah musiknya. Saya dulu belajar sejarah musik. Itu gurunya waktu itu kurang enak, Mbak. Jadi sehingga materinya itu enggak terlalu menarik untuk disimak. Membosankan lah. Saya rasa itu sangat penting sekali untuk sejarah musik, karena begitu kita benar-benar ngikutin tentang sejarah musik, itu seru banget. Apalagi kalau kita mau belajar musik untuk bisa memainkan musik dan menghayati musik yang dimainkan. Dan saya rasa bukan itu aja. Saya rasa kalau seumpamanya kita tidak mengerti apa yang udah pernah dibuat orang, kita nggak tahu mesti buat apa lagi. Mengembangkan musik itu sendiri, seperti contohnya kayak musik zaman sekarang yang suka dimainkan oleh anak-anak muda itu seperti rock, pop, soul, funk, dan R&B. Heavy metal. Iya, heavy metal juga. Yang dinamakan apa ya? Istilahnya musik kontemporer. Jadi kontempo, jadi musik masa kini ya. Juga contoh distorted guitar. Itu juga ada asal muasalnya, ada sejarahnya. Jadi kalau gitu, kita persembahkan saja sejarah musik. Mulai dari zaman Sumeria. Sumeria. Bosen banget nih dari tadi gini-gini mulu. Gue bosen banget, ngapain nih? Wah, ini lucu nih, apa nih? The History of Music Sumeria. Wah, ini apaan tuh? Musik yang suci. Kok kayak rebab? Rebab? Ini lira. Kan saya tadi sudah bilang. Lucu ya. Bisa mainin gak? Oh, bisa. Coba. Televisi apa itu televisi? Ntar gue ceritain, ya? Oke. Yuk. Aduh, Bu Deviana, maaf aku terlambat. Bagaimana Bu Deviana doang? Iya, Mas Aksan, maaf terlambat.
Kenalin. Halo. Halo. Saya senang Gita. Deviana. Oh, iya. Saya senang Gita. Nah, kalau mau tahu banyak tentang musik, bisa tanya Bu Deviana. Oh, begitu. Silakan duduk. Yeah. Silakan duduk. Terima kasih, terima kasih. Anda bawa lira ya? Loh, Ibu bisa tahu? Ya iya tahu, orang udah belajar musik dari berapa lama? Berapa lama, Bu? Saya? Iya. 40 tahun belajar musik. Oh, 40 tahun? Iya. Sejak umur berapa, Bu? Sejak umur 5 tahun. Oh, marvelous. Hebat sekali. Loh, Anda kok bisa bahasa Inggris? Tiba-tiba tadi muncul di otak saya saja. Oh, begitu. Iya, iya. Iya, capek deh. Bahasanya lesu banget sih. Iya, Loh, bahasa itu kan bermacam ragam. Oh, seperti iya, juga sih. Di musik. Iya. Nah, si musik ini juga yang akan kita bicarakan hari ini tentang musik di zaman antik. Ya, zaman antik. Masehi. Contohnya dari Sumeria. Sumeria itu kan ya negara yang berdiri kira-kira 6.000 tahun yang lalu. 6.000 tahun yang iya, lalu? Iya, begitu. Nah, ini bahasa di, juga berkembang sama-sama dengan musik sepertinya. Sepertinya. Mesir, Sumeria, Cina, Yunani itu juga kan dari zaman antik ya. Jadi di saat mulai peradaban gitu iya. Ya. Terus musik juga berkembang oleh karena hukum Pitagoras. Tapi sebelum lebih jauh nih Mbak, kata musik itu sendiri kapan tuh dipakainya dan siapa yang kenapa kata jadi? Kata musik. Nah, ini musik asalnya dari 9 dewi putrinya Dewa Zeus. Dari mitologi Yunani, Dewa Zeus, Dewa Halilintar, Zeus. Okay. Nah, Zeus punya putri namanya Nine Muses, 9 Muses. Oh, jadi 9, 9. Apa itu Muses, Bu? Muses ini adalah dewi-dewi putrinya Dewa Zeus dari Yunani. Oh. Nah, dari Muses jadi Muziki, bahasa Yunani kuno, akhirnya Muziki jadi musik. Jadi itu adalah the art of composing melody. Setelah Pitagoras. Ya. Nah, Pitagoras ini yang mengembangkan ilmu pengetahuan musik, jadi matematika. Jadi musik itu sendiri sebenarnya adalah matematika, rumus-rumus dari ilmu bintang, kosmologi, yang akhirnya jadi musik. Oke. Okay. Wow. Hebat sekali. Kamu dengerin gak? Iya, saya mendengarkan nah, ini. Ibu, bolehkah saya tinggal di sini sampai episode terakhir? Ya, mau loh. Mau loh. Boleh, tentu saja boleh. Silahkan. Iya, karena saya juga pengen tahu bagaimana musik dari tempat saya tinggal bisa berkembang dan berubah menjadi musik yang ada sekarang. Oke, nah makanya kita mulai dari zaman Anda ya. Oke. Nah terus, Bapak ini kan juga bawa salah satu instrumen yang lira. Iya, lira. Nah, lira. Tapi kita ajak dulu deh ya teman-teman dari zaman antik, zamannya Bapak beliau ini. Dari Cina, dari Cina. Mesir, dari Yunani. India, dari Yunani deh. Thank you.
dari mana? Miau ma. Kali kali skala. Wah, skala. Kali kali pati. Kali kali pati punani. Kau siapa? Orang Firaun, huh? Kamu Ramses, huh? Kamu Ramses Pap. Ah. Bajunya lucu sekali. Aduh, ada ular di kepala. Kita nih sekarang berada di Jakarta, Indonesia. Jakarta? Indonesia. Republik Indonesia. Apa di Jakarta? Indonesia. Jakarta. Dulu namanya Batavia. Ah, iya. Oh, saya tidak kenal, maaf. Mau apa kita di sini? Mau apa? Kita mau menceritakan tentang sejarah musik, sebab itu kita mengundang anda-anda di sini, tokoh-tokoh negara-negara ini ya, Bu. Iya. You have invited the right person. Oke. Nah, bermacam ragam beginilah juga begitu dengan musik. So, tapi dia punya awal nah cerita berawalnya musik mau kita obrolin di sini. So, musik kan memegang peranan. Oh,
Thank you.
is a romantic night. Okay. It's Valentine's. We are not going to sing anything about broken hearts. We are going to sing, ladies and gentlemen, about falling in love. They all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my saving when I fall. And you may not think I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you need to show how deep is your love. It's your love, how deep is your love. I really need to learn. Like a nightingale without a song.
say.